Muhammad Rizal sebagai Wakil Ketua Komisi D NPK SMA Negeri Semarang periode 2021-2022. Komisi D merupakan komisi yang bergerak dalam bidang humas, dokumentasi, dan publikasi MPK SMA Negeri 3 Semarang. Komisi D memiliki program kerja, yaitu serah terima jabatan non-formal dan buka bersama alumni. Saya Rahma Arta sebagai Wakil Ketua Komisi C MPK SMA Negeri 3 Semarang periode 2021-2022. Saya Chandra Kantila sebagai Ketua Komisi C MPK SMA Negeri 3 Semarang periode 2021-2022. Komisi C merupakan komisi yang berada di MPK SMA Negeri 3 Semarang sebagai Dewan Musyawarah yang menyalurkan aspirasi melalui forum yang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Program kerja Komisi C adalah Forum Aspirasi Semaga, Forum Aspirasi Subsi, Forum Tata Tertib, Sidang LPJ MPK dan OSIS, serta Sidang ADART. Eugenia Hendriana sebagai Wakil Ketua Komisi B MPK SMA Negeri 3 Semarang periode 2021-2022. Saya Raka Revanja sebagai Ketua Komisi B MPK SMA Negeri 3 Semarang periode 2021-2022. Komisi B merupakan komisi yang bergerak di bidang regenerasi dan pendidikan berorganisasi MPK SMA Negeri 3 Semarang. Program kerja Komisi B yaitu LKS 1, LKS 2, dan LDK. Saya Muhammad Isa sebagai Wakil Ketua Komisi A MPK SMA Negeri 3 Semarang periode 2021-2022. Komisi A MPK SMA Negeri 3 Semarang periode 2021-2022. Komisi A merupakan komisi yang bergerak di bidang demokrasi dan kelogistikan MPK. Program kerja dari Komisi A adalah Pemilos dan Ramatama MPK. Saya Muhammad Dias sebagai koordinator komisi MPK SMA Negeri 3 Semarang periode 2021-2022.
Trikani Yoga sebagai Bendahara 2 MPK SMA Negeri 3 Semarang periode 2021-2022. Saya, Salsa Bila Uya, sebagai Sekretaris 1 MPK SMA Negeri 3 Semarang periode 2021-2022. Saya Ahmad Fadil sebagai Wakil Ketua Intern MPK SMA Negeri 3 Semarang periode 2021-2022. Saya Elmira Atna sebagai Wakil Ketua Intern MPK SMA Negeri 3 Semarang periode 2021-2022. Saya Kinaldi Starata sebagai Ketua MPK SMA Negeri 3 Semarang periode 2021-2022. Ikuti LKS 1 MPK SMA Negeri 3 Semarang tahun 2022. MPK!